Bali Academy. Lantre Lixworo. Leaders. I am. Pemimpin. Saya. Nama saya Putri Dewi Kartini, akrab disapa Dea. Pada saat ini saya sedang double degree di S1 Sastra Inggris Universitas Udayana dan juga S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka. Dan saya juga bekerja sebagai seorang florist dan juga English private tutor. Dan yang terakhir saya sedang bergabung di Paguyuban Jaga Bagus Gianyar dan juga aktif di Jaga Bagus Bali. Memang dari sekolah dasar itu selalu dibantu untuk bisa mengecap pendidikan oleh atasan ibu saya yang sangat berhatiin dia. Mohon maaf agak emosional sedikit. Kemudian mungkin selama di Pak Luhur aja nangis apalagi kamu. Siapa nggak kenal Pak Luhur, ya kan? Mungkin selama di SMA saya masih tidak terasa gitu ya karena masalah biaya itu tidak terlalu memikirkan. Bangun mengikuti kegiatan di sekolah, kemudian sapu tidur dan pulang besoknya lagi tidak memikirkan biaya karena sudah ditanggung penuh oleh SMA Negeri Bali Mandara. Tapi yang saya rasakan setelah saya tamat, hambatan terbesarnya memang masih di ekonomi, kondisi ekonomi. Karena memang dari kecil saya mendapatkan bantuan, jadi seolah-olah saya mengalah karena saya juga punya adik laki-laki yang saya juga ingin dia merasakan pendidikan yang berkualitas sama seperti saya. Kemudian izin juga bapak adik saya, karena saya selama ini di Bali Mandara sehingga orang tua saya bisa menabung dan orang tua saya tahu bagaimana bagusnya kualitas di SMA Negeri Bali Mandara. Akhirnya adik saya bersekolah di SMA Taruna Mandara, bapak, dan baru tahun ini tamat. Dan itu yang membuat saya kepikiran beratnya, karena saya rasa di kuliah ini memang UKT-nya tuh berat sekali, bapak. Jadi walaupun saya dibantu oleh pihak lain, tapi saya juga memikirkan adik saya, apakah adik saya nanti bisa melanjutkan kuliah atau bagaimana. Tapi tidak putus sampai di sana, makanya juga tadi saya mencari pekerjaan sampingan menjadi florist dan juga mengajar. Dan walaupun adik saya masuk Taruna Mandara yang swasta, tapi saya sangat berterima kasih karena adik saya diberikan subsidi sehingga bisa meringankan kembali beban orang tua saya. Dan saya di sini hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya tahu rasanya bagaimana dididik dengan baik di SMA Negeri Bali Mandara sehingga saya menjadi orang yang lebih kuat di luar. Dan harapan saya bisa segera membantu agar adik saya juga nanti bisa lanjut, tidak putus sampai SMA saja. Seperti sekian. Sudah tamat tahun ini? Sudah tamat tahun ini dan saat ini sedang di sekolah di Belanda mengurus berkas kelulusan di Taruna Mandara. Tahun ini tamat. Sudah tamat. Belum tamat tuh. Oh, belum graduation. Oh, lalu lulus sekolah ya? Iya, sudah. Mau kemana dia? Rencananya mau di Akademi Militer. Hah? Akademi Militer? TNI? Iya, tapi karena saya tahu setelah SMA itu jauh lebih berat biayanya, makanya saya berusaha keras sekarang biar saya juga bisa membantu pendidikan saya agar saya tamat dan karena bisa membantu adik saya nanti. Tapi terima kasih atas kesempatan selama ini, Pak, karena sudah sangat meringankan. Kamu dari Payangan ya, bukan? Sukawati. Saya dari Sukawati, Pak, tapi tinggal di Denpasar. Dan saya juga memiliki satu saudara laki-laki yang dimana saya sadar bahwa saya tidak boleh egois. Orang-orang hanya membantu saya saja. Namun dari kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Mangku kepada saya untuk bersekolah dengan full beasiswa di SMA Negeri Bali Mandara, akhirnya saudara saya tersebut juga bisa merasakan atau mengenyam pendidikan di SMA yang Pak Mangku sendiri juga buat di Yayasan Taruna Mandara dengan bantuan subsidi. Sehingga sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena dari tekad kuat Pak Mangku tersebut banyak orang khususnya warga Bali yang bisa mengenyam pendidikan dan dari sana juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga untuk masa depan yang lebih baik tentunya.